Prevention of Crime Act ada untuk menggantikan, tetapi ia menjadi masalah ketika satu ketika dahulu dalam ISA dan juga di dalam Atta Hasutan ialah pelaksanaannya yang dikatakan tidak telus. Jadi pelaksanaan di dalam akta yang baru ini perlu telus. Cuma setakat manakah akta yang baru ini dapat menampung keperluan untuk menyelamatkan negara daripada ancaman-ancaman sebegini. Itu belum dapat dibuktikan lagi, belum ada test case di mahkamah lagi bagaimana akta ini boleh dapat membendung adakah menjejas keselamatan negara ini dari segi keselamatan ketenteraan, defense dan sebagainya saja. Adakah ia juga termasuk di dalam menjejaskan agama bagi negara sebagaimana yang dinyatakan di dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan di Nudaulah itu. Apabila sesuatu perkara, seseorang itu melakukan satu perbuatan yang menjejaskan agama negara, adakah ia boleh diambil tindakan di dalam akta yang baru ini? Sedangkan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan ini telah menyebut Islam adalah agama bagi persekutuan. Dan di dalam jadual keempat Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong apabila menaiki tahta telah bersumpah menggunakan nama-nama Allah. Nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, akan memelihara agama Islam pada setiap masa. Ini adalah satu constitutional obligation, tanggungjawab berperlembagaan bagi pihak kerajaan sama ada mereka beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, adalah menjadi tanggungjawab berperlembagaan seseorang warga negara Malaysia untuk memelihara Islam pada setiap masa sebagaimana yang diikrarkan, disumpahkan oleh Kebawahdulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Masya-Allah. Dan Ustaz, saya nak pergi daripada undang-undang kepada dunia politik. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata prinsip siasat syar'iah apabila bertemu di antara persoalan akidah dan persoalan undi. Qaradawi kata akidah mesti diutamakan. Sejauh manakah kematangan politik Malaysia dalam parlimen sebagai contoh, dalam konteks pilihan raya yang nak diadakan pilihan kecil tak lama lagi, kesediaan parti-parti politik khususnya dua parti politik Melayu terbesar Malaysia, PAS dan juga UMNO, dapat bersatu hati, mungkin tak bersatu parti tapi bersatu hati dalam menangani gejala akidah ini, Ustaz? Bagi saya, isu yang berkaitan dengan akidah ini dia beyond politik. Dia melangkaui sempadan politik, sempadan kepartian. Kalau kita terus-menerus mengambil pendekatan parti dan politik untuk menyelesaikan akidah kita, parti dan politik ini dia ada di sempadan, ada himanya yang masing-masing tidak akan membenarkan himanya ini dicerobohi. Susah. Jadi kalau hima ataupun sempadannya itu dicerobohi, sudah tentulah yang tidak akan menguntungkan kita. Saranan saya dalam konteks itu, apa itu politik? Politik ini selalu saya takrifkan, kalau dalam ceramah ataupun dalam kuliah ilmu saya sebut, ditakrifkan oleh politik itu sebagai fi'lun siyasatu wa fi'lun makana yakunu nas akrabu ila salah. Yang dikatakan politik itu adalah perbuatan, pengurusan yang dengan menggunakan pendekatan itu akan menjadikan manusia ini akrabu ila salah, menjadi dekat kepada menjadi baik. Kita nak berpolitik supaya manusia itu dekat kepada baik. Kita nak berpolitik supaya LGBT jangan masuk dalam masyarakat kita. Kita nak berpolitik supaya Islam itu jangan mudah sangat nak dicabar kedudukannya sama ada dalam perlembagaan ataupun institusi-institusinya. Kita nak berpolitik pastikan supaya Islam itu tidak mudah digambarkan dengan begitu negatif sehingga dilihat bahawa yang jahat itu hanya Islam, yang mundur itu hanya Islam, yang tidak progresif itu hanya Islam. Saya mengikuti perdebatan selepas daripada keputusan mahkamah pada pagi tadi, ada terdapat beberapa ulasan-ulasan khasnya dalam media baru yang menyebut bahawa keputusan mahkamah ini membuatkan Islam itu melangkah satu langkah, tiga, empat langkah ke belakang. Adakah dengan hanya kita mempertahankan agama kita, mempertahankan akidah kita, ini dianggap sebagai tidak progresif? Adakah hanya kerana kita mempertahankan syariah kita, ini tidak dianggap sebagai progresif? Kalau orang nak menganggap ini tidak progresif, tak apa, biar mereka menganggap itu tidak progresif. Tapi sebagai seorang Muslim dan orang Islam yang ada di luar sana, apa saja yang berkaitan dengan Islam ini jangan diberi peluang langsung untuk orang menceroboh ianya, kerana
kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Taala, apa yang kamu buat untuk agama kamu, apa yang kamu pertahankan untuk agama kamu, apa yang telah kamu buat untuk menyebarkan agama kamu. Dalam konteks kita sekarang ini, mungkin kita tak sempat nak sebar lagi sebab unsur-unsur pertahanan terhadap agama itu pun saya lihat masih lemah dan rapuh di kalangan orang-orang Islam. Saya dan bagi Datuk sendiri, sebab dalam konteks isu hak asasi ini, yang menjadi juara adalah pengamal undang-undang, Datuk. Dan yang bicara itu bukan orang yang jual burger tepi jalan, bukannya orang yang jual goreng pisang, tapi orang yang berkelulusan tinggi. Jadi peranan peguam Muslim dalam mendepani golongan-golongan sebegini, Datuk, sejauh manakah peguam Muslim sendiri bersatu dalam hal ini? Sebenarnya usaha ini telah dimulakan beberapa tahun yang lepas, saya rasa 6 ataupun 7 tahun yang lepas. Kelemahan kita ialah kita sendiri di kalangan peguam-peguam Muslim sendiri tidak pada satu ketika dahulu tidak memahami perlembagaan itu sendiri. Apa hak-hak yang ada di dalam perlembagaan bagi orang Islam? Jadual keempat contohnya, bagaimana ikrar yang di-Pertuan Agong, kedudukan perkara 1211A, perlembagaan persatuan, perkara 3, apakah hak itu, hak yang tidak terbatas dan sebagainya. Perkara-perkara ini telah diwacanakan oleh peguam-peguam Muslim dari masa ke semasa, dan dengan kajian-kajian telah dibuat dari masa ke semasa berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Dan kita dapati terdapat banyak ruang-ruang yang boleh dilaksanakan untuk mematabatkan, mendaulatkan Islam sebagai dinu daulah ini. Banyak di dalam perlembagaan-perlembagaan persatuan itu ada menyatakan sedemikian, walaupun ianya sebahagiannya dinyatakan secara tersirat. Tak semua di dalam perlembagaan itu dinyatakan secara tersurat. Itulah ada prinsip-prinsip di dalam pentafsiran perlembagaan. Kita ada prinsip harmonious interpretation, mischief rule. Kalau ingat belajar masa belajar undang-undang itu banyak cara-cara mentafsirkan perlembagaan, apatah lagi mentafsirkan perlembagaan itu sendiri. Jadi dalam usaha sebegitu, kita telah, alhamdulillah, kita telah melihat terdapat banyak penghakiman-penghakiman yang dibuat oleh mahkamah-mahkamah, yang mana kecenderungan para hakim membuat keputusan yang lebih mirip, lebih dekat kepada Islam, walaupun tidak dinyatakan ini adalah satu undang-undang berasaskan kepada Islam. Jadi mungkin pada satu ketika dahulu peguam-peguam berhujah di mahkamah sivil dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan Al-Hadis dan sebagainya, sumber-sumber hukum Islam. Hakim-hakim tidak dilatih di dalam bidang ini. Jadi dia tak faham, jadi dia tolak tepi. Apabila kita berhujah di mahkamah menggunakan interpretasi undang-undang, cara prosedur-prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang, hakim faham apa yang kita cakap. Sebab mereka dilatih di dalam bidang tersebut. Jadi itulah sejak akhir-akhir ini, alhamdulillah, keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim banyak yang berpihak kepada agama Islam. Banyak yang kita boleh tengok dalam kes Lina Joy, Mio, Atikur Rahman, Latifah Ahmad Zain dan banyak kes-kes tersebut. Itu adalah antara usaha-usaha yang dibuat oleh peguam-peguam Muslim ke arah. Saya teringat terus apabila Profesor Ahmad Ibrahim ketika menggagaskan UIA menyatakan antara tujuannya adalah menghasilkan pengamal undang-undang yang dapat mengislamisasikan negara. Jadi Ustaz sendiri sebagai dulu ahli akademik di UIA, kemudian letak jawatan bertanding sebuah parti dan sekarang ini masih lagi aktif dalam aktiviti dakwah, adakah Ustaz positif terhadap pelaksanaan syariat dalam negara kita? Kerana di dalam tuntutan Komango ini, dalam Perenggan 9, ada tuntutan untuk menghapuskan kesalahan jenayah syariah. Komen Ustaz. Perjuangan untuk memertabatkan syariah itu sebagai sistem perundangan ini perjuangan yang kalau saya sebagai individu berterusan, sama ada zaman akademik, zaman di luar dunia akademik, masa sekarang pun dengan pelibatan-pelibatan Persatuan Peguam Muslim dan sebagainya, adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Dan saya melihat bahawa terdapat di sana usaha-usaha untuk memertabatkan syariah itu sedang berlaku. Almarhum Profesor Ibrahim pernah menyebut dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariah ini, isunya bukan tak boleh tapi tak mau. Kan? Itu saya ingat lagi kata-kata almarhum Profesor Ibrahim itu, bos kita dululah, guru kita dulu semua kan. Okey. Nah, tidak mau ini datang daripada siapa? Datang daripada kerajaan, datang daripada rakyat, datang daripada siapa? Kan? Jadi
Mungkin kita boleh saja menguding jari kepada sesiapa yang kita nak. Bagi saya, program ataupun penundingan jari kepada orang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariah ini harus kita hentikan. Kita harus ambil inisiatif. Dan Alhamdulillah, inisiatif ini dalam konteks